البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزل علم بعد أن أعطاكموه انتزاء ولكن ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. Ini juga dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini ya. Nanti di akhir zaman itu ilmu akan diangkat. Bukan berarti ilmu diangkat itu di akhir zaman sudah tidak ada orang yang alim. Terus berarti bukan tidak ada orang ngerti ilmu fikih, nggak ada orang ngerti ilmu nahwu, bukan. Masih ada orang yang faham ilmu, faham kitab, itu masih banyak. Tapi yang dimaksud di sini, diangkat di sini adalah keberkahannya ilmu. Jadi dia punya ilmu, tapi enggak berkah ilmunya. Dia tahu ini halal, dia tahu ini haram, tapi dia terjang. Lah orang-orang yang seperti ini, fatwanya, dianya sesat dan fatwanya juga akan menyesatkan. Karena yang dicari bukan masalah banyak-banyakan ilmu, tapi berkahnya ilmu. Nah, di akhir zaman, berkahnya ilmu itu akan diambil oleh Allah Ta'ala. Jadi masih ada orang yang bisa baca kitab, masih ada orang yang ngerti hukum, tapi dia tidak mampu lagi untuk mengamalkan ilmunya. Sehingga kalau sudah jadi panutan, dianya aja sesat, ucapannya juga menyesatkan. Maka kalau Anda jumpai orang-orang seperti itu, terukuh, tinggal dia. Jangan diikuti dia. Walaupun modelnya bagaimana, tapi kalau dianya saja enggak bisa mengamalkan ilmunya, omongannya juga akhirnya menyesatkan umat, model seperti apapun, tinggalkan. Karena itu adalah orang-orang na'udzubillah yang disebutkan dalam hadis, yaitu ulama-ulama yang su' fal iyadzubillah.